Kiai Ainul Yakin bin Abdullah Syafi'i, yang mana alhamdulillah beliau bisa hadir. Di samping saya juga ada Habib Yusuf, yang mana alhamdulillah bisa hadir di antara guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita disehatkan badannya, panjangkan umurnya, penuh berkah dan segala urus yang Allah lancarkan. Dengarkan ya saya, daripada hadiah daripada guru kita Kiai Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Tafadhal Mas Quran. Sallu ala Muhammad. Mic-nya naikin. Sayyidur Rusli Gadruhu Ma'lumu Aina Nihul Masyuh Aina Al-Kalimu Aina Nuhun Aina Ibrahimu Kullukum An Maghamihi Maktumu Fala Salat Wa Taslim Mal'at Mahasinu Zamarat Ma'abdu'at Sejarah Hidayati Kekihat Wa Ainat Wa Talawadat Zamaratuha Babi Hakihi Sallu Alaihi Wa Taslim. Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qul ummati yadkhuluna jannah illa man aba illa wa ma yahba ya rasulullah. Qala wa man atu'ani akhla jannah wa man asu'ani faqad aba. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita bersama Al-Habibana Yusuf Al-Idrus, kita doain biar panjang umur Habib Yusuf, biar sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, amin, insya Allah berkah hidupnya, amin ya rabbal alamin. Yang mulia Al-Mukarram Adailullah, guru kita juga Kiai Haji Fikri Satiri Tayyib, doain banyak umur. Amin. Ya Allah berkah. Amin. Guru kita mudah berkah. Yang mulia juga Al-Mukarram Sebul Bait kita, Sebul Majlis kita, Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz. Doain banyak umur biar berkah. RT RW berkah insya Allah. Mama doain aja biar berkah. Guru kita masih muda, doain banyak umur. Dan kita doain insya Allah istiqomah. Mulia banget duduk begini. Nih, duduk begini cinta amin Nabi. Betul enggak? Dari Panisono lo pergi, kita yang pesen weh. Bonge. Korma. Roy. Jeje. Lebau luar biasa. Yang pakai beat, yang pakai vario kagak laku. Mami doyannya aerok. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi, insya Allah berkah semuanya. Ustadz muda, nggak gampang jadi ustadz. Betul nggak? Kalau mau jadi ustadz, siap dikatain orang. Ustadz muda mesti siap dikatain orang, dihina orang, dicela orang, didehemin. Tahu didehemin? Betawi marah kagak dehem doang. Ustadz tengik, dodol kali tengik. Maka kalau ustadz tidak istiqomah, takut dikatain orang, berhenti jadi ustadz. Berhenti jadi ustadz. Ngojek pakai jaket hijau, peci jual, beli cigo jual ceban second, wah ini kira-kira kain jual, korban jual. Kenapa? Kalau mau jadi ustadz muda, siap dikatain orang, siap dikatain orang. Itulah perjuangan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi berjuang, dikatain orang, dihina orang, dicela orang, tapi ada juga orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Yang benci, yang iri, dengki, hasad, itu udah biasa. Lihat Nabi Muhammad, dia dakwah, pergi ke satu tempat, kota Taif. Kota Taif itu lebih kurang dari kota Mekah menuju Taif 100 kilo lebih kurang. Daerah pegunungan kayak sini nih, kayu manis Mekah umpama, ya gak? Cipanas sono, jauh sono Cipanas Taif, kota Taif pegunungan, dari kayu manis berangkat ke Cipanas nih, masuk tol diawik nanjak, terus puncak ketemu botol kecap ABC, turun Ciloto Cabango, sampai Cipanas. Oh, luar biasa. Apalagi naik motor anak muda, yang satu motornya Ereking, dua tak tekol di samping Castro, yang satu Yamaha F1 ZR, yang satu lagi legenda. Wah, wah, wah. Nabi Muhammad dakwah, menyampaikan kebenaran di satu tempat, di pasar pinggiran pegunungan, di kota Taif ada gunung Jabal, namanya Jabal Madun. Di situ Nabi Muhammad dakwah, mari masuk agama Islam, agama yang memberikan engkau kebahagiaan. Nabi dakwah di banyak orang kumpul, lalu anak muda yang badannya sterek gede, oh, kata orang Jakarta badannya bebeng sterek kelmari klender, dia kumpul ini anak-anak bandel begini nih, SMP yang tanggung 3 perapat kentel, anak-anak kumpul semua, Nabi lagi dakwah, mari masuk agama Islam, agama yang memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak muda tunjuk Nabi, Nabi dimaki, dihina, dituding Nabi, dia katakan, ya Muhammad, ukhrud min baladina. Ya Muhammad, ukhrud min baladina. Keluar kau dari kampungku. Kata orang Jakarta, jangan ngendon lagi. Keluar. Belum beberapa lama, yang muda tadi itu komandannya, korlap, koordinator lapangan. Kata orang Jakarta ini, istilah demo. Ya gak? Korlap. Tembok. Batu kolar, batu DP, oh batu DP lu, pecahan genteng yang tipis, yang kalau kita ancol pergi lempar ke laut, tuk 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 tuk, ya gak? Pegang nih, dia timpukin Nabi, Nabi bawa sahabatnya Zaid bin Harithah, dialingin Nabi, Zaid bin Harithah. Badannya kata orang Jakarta dimenggarin, tahu dimenggarin, dilebarin, jangan sampai kena Rasulullah. Begitu banyak batu yang dilempar, kata orang Jakarta dikerutukin Nabi Muhammad, beberapa batu mengenai tubuh Nabi Muhammad, darah keluar dari tubuh Rasulullah. Orang hentiin, stop. Kata orang Jakarta, pop, 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 stop, berhenti. Nabi keluar, minggir pelan-pelan bersama Zaid bin Harithah. Kata orang Jakarta, istirahat, ngadem, di bawah pun anggur. Dia bersihin pelipis Nabi. Riwayat mengatakan ada betis Nabi yang keluar darah. Zaid bin Harithah bersihin pelan banget. Kata orang Jakarta, begini-begini amat dakwah. Di
dioyok-oyok orang, ditimpukin orang, ini kalau Betawi mungkin ngambek nih. Iya kira-kira. Dibersihin, lagi bersihin darah yang keluar dari tubuh Rasulullah, malaikat penjaga Gunung Taif datang menghampiri Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku lihat engkau dihina, engkau dicaci, engkau dimaki. Izinkan aku angkat Gunung Taif yang aku jaga. Aku gencet di kota Taif. Lihat, andai kata nih, Gunung Rinjani diangkat, Gunung Salak diangkat di Bogor, tekan kayu manis, berantakan nih, luar biasa. Kayu manis lama hancur, kamis baru hancur, burung pada terbang, burung pada kabur, bukan burung kabur. Megan hitam selap, blorok belantong, abu-abu monyet, liplap, pilu air, kabur semua. Kenapa? Kata Nabi, jangan kau angkat. Lihat sabarnya Nabi. Kalah malaikat. Kalau kita ada yang bantuin, alhamdulillah. Apalagi anak-anak begini kalau tawuran. Ada yang bantuin, ayo kemon. Iya. Tapi Nabi Muhammad, jangan kau angkat gunung yang kau jaga. Bila kau tekan, mati semua. Tapi aku berharap biarkan bapak ibunya tidak ikut agama Islam. Aku berharap anak ibunya nanti tetap dia akan masuk. Luar biasa sabarnya Nabi. Maka mudah-mudahan kita hidup biar sabar. Ustadz tidak biar sabar. Ditambah lagi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi kita pulang kemalaman. Kata orang Jakarta, pulang kemalaman. Kalau Nabi pulang kemalaman, munakosah. Lagi bagi ilmu sama sahabatnya. Tanya jawab agama. Kalau kita pulang kemalaman, karena ngobyek, beda. Beda coy. Ngobyek motor, mobil, ngetrek pendek. Komisi daripada tumpah gue pungut juga gopek enggak kan mubar 3 juta enggak kena komisi gopek daripada tumpah gue pungut juga dah pulang ke maleman Nabi Muhammad katakanlah jam 1 malam dia beri salam pulang ke rumah assalamualaikum ya humairah artinya humairah ini kemerah-merahan Nabi Muhammad manggil istrinya dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. Humairah, cantik. Glowing, kata orang sekarang. Tahu glowing loh. Ciklem. Yang main gunung tahu ciklem. Orang hitam, biar merah, pakai bedak pipa nomor 5. Sisanya buat kerambol. Siti Aisyah dipanggil, ya Humairah, lihat Nabi. Nabi Muhammad manggil istrinya dengan apa? Akhlakul karimah. Kita ini orang di Jakarta gak boleh manggil suami namanya doang. Agama larang. Biar teman sebaya, biar teman SMA nikah. Kalau udah nikah, istri tidak boleh manggil suami namanya doang. Umpamanya suaminya namanya Muhammad Ibrahim, cakep. Bini manggil M. Kurang ajar lu. Sekali lagi gua tukar tambah ntar. Kata orang Jakarta. Gua tukar tambah. Manggil yang bagus. Istri yang baik manggil suami tidak boleh nama juang. Umpama nih dapat jodoh orang Betawi, umpama. Dapat orang Betawi, minimal manggilnya abang. Bang, abang. Dapat Jawa, mas, mas. Sunda. Ah, jangan ke martabak. Ah, lah, lu ke
martabak. Kakang, tuh cakep. Kalau Padang, udah. Cakep panggilan. Kalau enggak cocok ke daerahan, ganti nasional. Minimal bapak. Pak, bapak, bunda. Kementak umpet. Bapak, bunda enggak cocok. Ayah. Lihat ayah. Ayah enggak cocok. Naik. Papa. Pak, papa. Papa enggak ngojek. Umpama hujan 3 hari licin. Papa. Papa enggak cocok. Papi. Papi, papi. Pergi ke Senayan City. Kita naik eskalator. Istri manggil, papi, papi. Yang sebelah ngeliat, ayo manis, papi. Salah kali dia. Gak masalah. Kalau papi gak cocok, ganti daddy. Cakep banget daddy. Daddy, daddy. Ngontrak 600 ribu. Manggil daddy. Tetangga sebelah enek perutnya. Enek perut gua, ya Allah. Manggil daddy. Gila, 600 ribu. WC bareng-bareng. 600, oke. Kalau 3 juta pakai AC. 600 WC bareng-bareng. Jakarta. Manggil yang menyenangkan hatinya. Nabi Muhammad. Sudah ngajari kita. Manggil istrinya dengan panggilan yang menyenangkan hati. Siti Aisyah. Manggil Nabi. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Nabi. Sampai depan rumah, Nabi manggil, Assalamualaikum, ya Siti Aisyah, ya Khumairah, Assalamualaikum, kagak nyaut, 3 kali dipanggil gak nyaut, Nabi Muhammad luar biasa sabarnya, Nabi Muhammad sabar luar biasa, sorbannya, kainnya ini ditaruh depan rumah. Nabi tidur depan pintu rumahnya. Kenapa? Gak mau istrinya terganggu lagi tidur. Luar biasa. Nabi Muhammad tidur depan pintu. Kata orang Jakarta, tidur di kesetan. Tahu kesetan? Yang depan pintu yang bacanya welcome. Iya gak? Siti Aisyah jam 4 pagi mendusin, kata orang Jakarta. Tahu mendusin tangan yang grepe, tahu grepe, kagak ada, kaget, ya Allah, Nabi Muhammad kekasihku suamiku nggak ada, ya Allah, bangkit dari tidur, buka pintu pelan-pelan, Nabi Muhammad tidur depan pintu, ya Rasulullah, bangun jangan di sini, buka, coba ntar malam kita jajal. Nih, garang nih kongsi sistem jajal nih. Pulang di kunci pintu. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Bini jongek! Gubah. Wah, tendang nih semuanya. Wah, kita aja. Kita jauh, Minabe. Jauh, Minabe. Maka, insya Allah, biar sabar hidup ini. Insya Allah berkah semuanya. Biar akur nih negara. Negara biar akur. Jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Jujur, belum 2024 udah rame. Ini presiden, ini presiden, ini presiden. Semua pengen jadi presiden. Ada 5 calon nih. Bangkunya presiden 1. 5-5-nya main songko-songkoan. Main pangku-pangkuan. Bangku 1. Kenapa? Mari kita jaga persatuan. Siapapun presidennya, bayar listrik masing-masing. Mantep coy. Lain waktu ketemu lagi, insya Allah di hadapan kita Habibana Yusuf Ustaz Fikri, insya Allah akan melanjutkan syiar dakwahnya di tempat ini. Izinkan saya permisi, saya mau pidato lagi ke Cibitung. Insya Allah lain waktu ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.